Ini kes yang nyata melanggar disiplin, di mana bukan sahaja setakat mengkritik kepimpinan, tetapi dia sudah bersekongkol dengan pihak pembangkang, ya, dan membuat deklarasi untuk menjatuhkan pemimpin, dan bukan sahaja pemimpin, nak menjatuhkan kerajaan yang ada pada hari ini. Tun juga terlibat, dan juga Tan Sri Mahyudin terlibat, Mokris terlibat dan menandatangani sekalipun. Sampai menandatangani deklarasi rakyat itu untuk menjatuhkan Dato' Najib sebagai Perdana Menteri, dan juga dengan itu nak menjatuhkan kerajaan. Bila berkongsi dan berkawan dan bersekutu dengan pembangkang, pembangkang memang itulah tujuannya. Jadi jelas dan nyata bahawa tanduk mereka itu adalah sudah satu kesalahan besar, ya, yang dilakukan. Dan dengan sebab itu tindakan terpaksa diambil. Takkan kita nak simpan ahli-ahli UMNO dalam parti kalau sekiranya ia merupakan musuh dalam selimut. Yang ini bukan dalam selimut lagi dah. Dah terang-terang dah keluar selimut dah. Ya. Dan dah melalak merata pelusuk. Ya. Berkempen menghina kepimpinan. Kita dalam parti ini, pemimpin tu tonggak kepada kekuatan parti. Ya. Kalau dah pemimpinnya dihina dan di orang kata di ganggu gugat, dia secara langsung dia akan juga mengena kepada parti. Keputusan yang dibuat untuk memecat itu satu keputusan yang munasabah, yang wajar, yang semestinya perlu diambil oleh pihak Majlis Tinggi.